Nah, ini nampak di depan kita ada sahabat Popeye, teman-teman. Mau ngepom kayaknya. Jurusan Cirebon Cianjur Sukabumi nih. Nah, siap-siap mau take off. Dari SPBU-nya. Hati-hati di jalan, sahabat Popeye. Nah, ini tadi saya udah nanya teman-teman, ternyata ini baru pulang dari Bromo nih, Bineka Wisatanya. Mantap, udah mulai maju tuh. Dan ini ada Jali Tengah A. Anton. Wih, disini alip nih. Nah, jadi sewanya udah lumayan teman-teman ya, dari sinang lautnya nih malam Senin. Jangan diragukan lagi, udah jadi artis. Nah, nampak melintas tuh Syahira Abdi Galur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia. Semoga kita semua dapat bersyukur ya teman-teman, dalam keadaan apapun nih. Oke, masih di episode tanggal 16 Oktober 2022 atau tepatnya di hari Minggu. Tadi pagi saya udah huntingnya di daerah Klangenan sebelum pasar Minggu. Masih di hari yang sama, kali ini Brian Explorer malam-malam jam 8:30 ada di depan rumah sakit Mitra Plumbon nih. Tepatnya saya lagi ada di pintu masuk SPBU ataupun pom bensin yang ada di daerah Plumbon nih. Kita bakal hunting mobil bus yang melintas angkatan malam di sini ya. Nah, ini nampak di depan kita ada sahabat Popeye, teman-teman. Mau ngepom kayaknya. Jurusan Cirebon Cianjur Sukabumi nih. Pas banget ya, saya nyampe mobilnya mau masuk ke pom bensin tuh. Nah, jadi nampak di sini juga ada beberapa penumpang yang nungguin, kayaknya itu mau naik Popeye tuh. Dari tadi nungguin ya, mobilnya datang ke pom bensin, dia langsung ke sana. Nah, ya selagi kita nunggu mobil bus yang lewat yang lain, kemarin ada yang komen ya, tapi saya lupa akun siapa, yang komen Om Rian kalau hunting ataupun shooting mobil bus, sepil dong pakaian yang dipakainya. Oke, kali ini saya akan sepil dari bawah nih. Jadi kalau hunting saya nggak pernah ribet-ribet ya, cukup pakai sendal jepit, celana levis yang pendek, jangan lupa pakai jaket ataupun sweater, dan yang pasti ini ada tas kecil ya, isinya dompet. Jadi saya emang agak sungkan kalau dompet dikantongin, jadi saya lebih prefer bawa tas kecil, khususnya untuk dompet dan juga HP nih. Nah, ini kita masih melihat nih ada mobil apa yang lewat di sini ya. Itu dari arah Jakarta juga biasanya bus-bus yang angkatan pulang melintas tuh. Nah, oke, kita sambung lagi ya teman-teman videonya nih. Jadi ini saya udah pindah ke sisi sebelah barat dari SPBU. Dan inilah dia nampak ya, sahabat Popeye jurusan Cirebon Cianjur Sukabumi nih. Udah siap-siap mau take off.
dari SPBU-nya. Hati-hati di jalan, sahabat Popeye ya. Yo, hati-hati, Mang. Wih, desainnya mantap, teman-teman. Malam Senin ya, ke arah Cianjur Sukabumi. Nah, itu sebelah sana nampak ada Prima Jasa ya. Cuma kamera saya kalau malam kurang kuat nih, teman-teman, untuk zoom-nya. Itu baru nyampe Plumbon tuh, dari Lebak Bulus. Dan itu baru nyampe lagi ya, sahabat Dewi, via Pantura. Ini zoomnya udah mentok. Ah, udah jauh. Nah, itu ada satu lagi tuh, teman-teman ya. Masuk mobil Bineka dengan bodi Legacy E-Series. Gak tahu tuh, itu unit wisata kayaknya. Mau ngepom juga. Nah, ini dia nih, di sini mobil Binekanya ya. Nah, ini ada mobil Ramayana, teman-teman. Tumbennya lewat jalur Pantura. Dan ada Bineka Jaliteng tuh, ya. Masuk ke SPBU Plumbon. AA Anton bukan nih. Yang bawahnya. Nah, kita coba mendekat nih, teman-teman ya, ke Bineka Jalitengnya. Nah, ini dia Bineka Jaliteng. Jet darat dari PU Bineka nih. Kita lihat. Nah, ini dia ternyata Anton. Aduh, malam Senin. Nah, jadi ini Bineka Jaliteng masih dalam antrian. Sebelah sini juga ada Bineka Pariwisata ya. Saya belum tahu, belum lihat itu sopirnya siapa. Nanti kita coba ke situ, teman-teman. Nah, ini udah dari tadi banget nih yang Bineka Wisata masih ngantri solarnya ya. Dan ini ada kru dari Bineka Jalitengnya nih, teman-teman. Pemalu. Pemalu ini mah. Gak mau masuk YouTube. Nah, ini tadi saya udah nanya, teman-teman, ternyata ini baru pulang dari Bromo nih, Bineka Wisatanya. Mantap. Udah mulai maju tuh. Dan ini ada Jaliteng AA Anton. Wih, disnyalip nih. Lupaan terus mau bawa stiker buat di Bineka Jaliteng. Gak kebawa. Nah, ini mah langsung, teman-teman, sebelah sini nih. Nah, jadi ini kita nggak sengaja ketemu sama kru Bineka Jaliteng nih. Kita mau lihat nih Antonnya. Waduh. Nah, itu Bineka Pariwisatanya jalan tuh, teman-teman ya. Habis dari Bromo katanya. AA Asep keneknya. Nah, ini stylenya AA Anton banget nih malam Senin. Bener-bener.
Nah, itu mau pulang ke garasi. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai rumah garasi PU Bineka di Pilang Kedaung ya. Sip. Dan ini sewanya udah lumayan teman-teman ya, dari Sindang Lautnya nih, malam Senin. Jangan diragukan lagi, udah jadi artis. Nah, dari sebelah sini ada mobil apa tuh teman-teman ya, putar balik di situ. Jet bus 3 dari lampunya sih. Bus pariwisata kayaknya. Nah, ini Bineka Jaritengnya udah selesai nih ngepomnya ya. Udah siap jalan lagi. Yo, hati-hati ya, A-A Anton. Siap, A. Langsung suos mobilnya. Nah, nampak melintas tuh Syahira Abdi. Galur. Nah, oke teman-teman, mungkin sekian saja ya video vlog ataupun hunting singkat kita di Jalan Raya Plumbon, Kabupaten Cirebon. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya di channel YouTube Brian Explorer. Bantu terus pokoknya channel YouTube Brian Explorer agar terus berkembang. Oke, thank you semuanya.